Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismahuli an'alikala ismahulikum. Ismahuli ismi Sukaina. Wayumkinukum antunaduni Sukaina. Ana min Fasal Isna Asar. Mumahat Hukam Nabi Jakarta. Wa huna ana sa'ukru lakum. Yakni al-Qira'ah. Al-Qidrah. Al-Qudrah tuh hiya fakalati ala fi'lil aw tarki ma'al ihtiyar wal-idrati fi dalik. Fahiyya minasifatil fa'il maradi muhtar. Fakullu min kana mustati'an wa mutamakinan min fi'li say'in wa ihrijadi asarin aw adami fi'li fi'lahu wa ijadahu bi'iradati minhu wa ihtiyar wa huwa qadir wa illa fa huwa mawjabun wa mudahira. Famin hada ta'rifu yu'limu anna faraqa bayna kutba qadar wal mujab min wujuh min wujuhi al wajhu awal inna qudratu lahu imkana imkaniyah fi'li wa taraki ma'an fi anna wahidah bin nisabati ila say'i wahidah wa mawjabu bifalafihi wa imma anna ya'ala dalika say'in aw yata'lukaha. Hal wajahu sani inna fi'li qadar masabuku bil ilmi bima yu'limu alaihi al idrati lahu bi khalafihi mawjiba. Hal wajahu salis inna fi'li qadar yazuzu ta'akhurahu anhu wujudan wa fi'luhu mawjuba li yanfaku anhu kasam si fi isra biha wan nari fi ihra biha. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat subutiyah ghatiyah, yang mana sifat ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat al-qudrah ini yang mana dimana dimaknakan bahwa ada kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perkara berdasarkan pilihan atau kehendaknya. Dah, di sifat qudrah ini ada dua bagian yang telah dipaparkan, dijelaskan. Yang mana yang pertama itu al-qadir. Nah, al-qadir ini yang mana memiliki pilihan untuk mengerjakan pada suatu waktu, sedangkan di mujab ini harus mengerjakan dan tidak ada pilihan untuk meninggalkan. Contohnya seperti kipas angin, yang mana ketika kipas angin ini kita hidupkan, maka kipas angin ini akan bergerak dan tidak mungkin dia akan meninggalkan suatu pilihannya gitu. Nah, jadi sifat Allah juga bisa ditunjukkan dengan sifat Al-Qudrah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.